Ya, puluhan warga dihebohkan dengan pembacokan seorang operator warnet di Simpang Pemda Medan, Sumatera Utara, Sabtu malam. Akibatnya korban mengalami luka di bagian tangan dan kaki. Pria tak dikenal ini mengamuk dan mengancam salah satu operator warnet sambil membawa samurai di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya seorang operator warnet terluka di bagian tangan dan kaki. Meski warga berusaha menghalangi pria tak dikenal ini, pembacokan tetap terjadi. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat menggunakan motor. Motif pembacokan hingga saat ini masih dalam penyelidikan.